Nonton. Halo halo Happy Family. Balik lagi di channel YouTube Keluarga Oki TV. Ya, di video ini kita udah sampai di episode terakhir atau episode keempat staycation kita di Padma Resort Legian atau Hotel Padma Legian. Nah, di episode 4 ini kita akan mereview The Spa dan Woolly Kids Club-nya. Oh iya, Happy Family, kalian udah nonton belum episode sebelumnya nih di Padma Hotel Legian ini? Di episode pertama, kita mereview deluxe suite room-nya dan family room yang ada di hotel ini. Seru banget pokoknya. Dan kita juga mereview kolam renang yang banyak banget di hotel ini. Yang paling menarik lagi di sini ada family pool dan barong pool yang khas banget. Dan kita main di Padma Beach. Nah, di episode ketiga lebih seru lagi nih. Kita review breakfast kita di hotel ini dan kita mereview summer picnic kita di hotel Padma Legian ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Oki TV ya. Jalan-jalan happy sekeluarga. Oke, kita sekarang lanjut akan ke The Spa-nya nih. Lokasinya persis ada di bawah restoran Don Bui tempat kita breakfast. Nah, ini adalah jalan menuju ke tempat spa-nya. Jadi dari restoran kita turun ke bawah nih. Dan kalau kalian makan di restoran Don Bui ingin ke toilet, nah toiletnya jalannya sama dengan tangga ini. Ya, akhirnya kita sampai juga nih di The Spa. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, The Spa ini ada pilihannya loh. Pertama kita bisa treatment di sini, ada juga kids spa, ada juga salon di sini. Nah, untuk treatment di spa-nya buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, ini menunya nih spa-nya. Kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Banyak banget. Kalau kita pilihnya full Balinese massage. Nah, selain itu juga ada kids spa di sini. Unik banget ya. Nah, untuk kids spa-nya ini buka mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi anak-anak bisa ikutan. Ya, dan ini adalah menu spa untuk anak-anak. Coba lihat, lucu-lucu ya menunya ya. Anak-anak banget. Dan yang terakhir adalah salon service. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Yang mau hairdo bisa di sini. Oke, sambil kita tunggu,
Spa kita siap, yuk kita keliling-keliling nih di The Spa. Ini adalah kursi tempat kita mengisi biodata dan lain-lain di sini. Oke, kita jalan ke arah belakang. Di area belakang kasir ini ada satu jendela yang besar banget, yang view-nya ke kolam ikan dan kolam angsa. Relax banget duduk di sini. Dan saat datang kita disajikan minuman yang bisa kita pilih. Nah, di The Spa ini juga dijual beberapa produk yang ada di kamar tuh. Kalian nonton gak episode 1? Nah, kita lihat beberapa produk Sensatia Botanica di kamar kita. Ini adalah hand soapnya yang harganya Rp220.000. Kemudian di sini ada retry scrub bar, ada bambu charcoal bar. Kemudian di sini ada Tom in the Toilet, mereknya Ibu Bumi. Dan di sini juga ada Sensatia Body Lotion. Ini enak banget loh lotionnya, beneran deh. Kemudian ada Sensatia Aloe Vera Gel, Sensatia Refreshing Face Mist. Ini juga seger banget, kalian harus nyobain face mistnya. Kemudian di sini juga ada Underarm Balm Deo, deodoran ini ya, dan Borneo Bisous Lip Balm. Ada juga bed balm buat main di bathtub. Dan ini adalah shower gelnya, wanginya enak banget. Ini ada Sensatia Conditioner. Dan ini adalah tadi produk Ibu Bumi. Ada Muzi Spray. Dan ini adalah Sensatia Shampoo. Ini khas ya dari Hotel Padma. Ya, treatment kita udah ready nih. Sekarang kita akan masuk ke kamar treatment kita. Kemudian ini adalah tempat treatment kita nanti. Nah, ruangan ini dilengkapi oleh bathtub dan shower untuk kita bisa mandi di sini dan bisa bilas di sini. Nyaman ya tempatnya ya. Dan ini adalah lokasi kursi tempat kaki kita dibersihkan nanti sebelum kita treatment spa-nya. Nah, ini tadi ya locker room-nya ya. Dan tempat kita ganti baju. Oke, kita mau langsung mulai treatment spa kita. Ya, selesai treatment spa, kita mengisi review. Sudah pasti dong, reviewnya bagus banget di sini. Dan ini adalah jendela besar yang tadi nih, yang menghadap ke kolam ikan dan kolam bebek atau angsa. Ini tuh dia tuh anak-anak kita tuh. Ya.
Nah, kebetulan ada anak-anak kita tuh lagi kids activity dari Wally Kids Club yang akan kita review setelah ini. Jadi di Padma Resort Legian ini asik banget. Kita orang tuanya spa, anak-anaknya bisa kita tinggal di Kids Club, di Wally Kids Club dan Kids Activity nih. Kegiatannya banyak banget. Nanti akan kita review dan kita lihat Kids Clubnya setelah ini. Udah itu lagi anaknya udah dada-dada. Tuh ya Allah anaknya ditutup, lucu amat naik. Oke, lanjut sekarang kita keluar dari the spa dan kita jemput anak-anak. Ya, the spa ini adalah satu lantai dengan departure lounge yang bisa kita pakai di hotel ini. Dan juga satu area dengan fitness center. Yuk kita lihat yuk. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah kaca-kaca tempat ruangan treatment kita tadi. Iya udah jalan. Nah di sebelah kiri ini adalah departure lounge dan fitness center. Ini jalan menuju area taman, luas banget ya taman di sini ya. Gak ketemu nih kita sama anak-anak, kita balik lagi ke atas deh. Hai, dari mana, Dek? Asik, terus kasih makan apa lagi? Ke sini. Apa? Ayo. Lanjut kita lihat Wally Kids Club-nya. Kita sampai di Kids Club. Pagi. Wow, mainannya bersih. Bisa nonton film juga di sini. Coba kita lihat yang outdoor ya. Nah, yang outdoor ini persis di samping kolam renang. Bagus banget ya Kids Clubnya. Pokoknya cocok banget kalau kalian bawa baby atau anak-anak kecil. Kids Club dan Kids Activity di Padma Hotel ini memang top ya. Baik di Padma Hotel di Bandung, Padma Hotel di Ubud, dan Padma Hotel Legian ini. Ya karena episode ini adalah episode terakhir kita di Padma Resort Legian, jadi sekarang kita siap-siap untuk check out. Dan ini adalah area lobby-nya nih, tempat kita check in dan check out. Hey guys. Wow. Terima kasih banyak. Woi. Nanti kalian dapat ini. Wah. Itu apa sih? Itu apa sih, Dek? Nanti kita bisa tahu kita ada di mana. Ya. Seru banget pokoknya staycation kita di Hotel Padma Resort Legian ini. Terima kasih Hotel Padma yang sudah melayani kita dengan sangat baik. Jangan lupa ya untuk saksikan full
episode-nya mulai dari episode 1 sampai episode 4 staycation kita di hotel ini. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube Keluarga Oki TV Jalan-Jalan, karena banyak banget video jalan-jalan kita yang lain. Jalan-jalan happy sekeluarga. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video Keluarga Oki TV Jalan-Jalan yang lain. Bye-bye.